Yo, halo guys, balik lagi di channel Kondra Praditya. So, di video kali ini kita bakal bermain Sakura School Simulator, tapi kita enggak rusuh ya teman-teman. Jadi kita masih kurang rusuh tuh kayak gini. Enggak. Kita bakal membuat tutorial cara untuk membuat keluarga ya di apa? Di sini ya di Sakura School Simulator. Ya yang pertama-tama kalian tuh ke tempatnya yang girl ya teman-teman, ke rumahnya ceweknya yang ya kali ceweknya ngampirin si cowoknya gitu. Jadi ini kita skip aja, nggak usah. Jadi kita ke home girl, harusnya kita bakal langsung ketemu sama ceweknya. Nah ini guys, ini karakterku btw kawan ya. Jadi kita tengok dulu, dan dia udah bilang thank you, kita langsung ini. Nah kita suruh dia ngikutin kita. Nah terus kita wait, dan kita cari apa yang little boy. Pertama-tama kita jadi little boy, lalu kita ke home-nya girl kan tadi adanya. Nah kita langsung mendekati si sama cowoknya gitu guys, kalau bisa deketin cowoknya aja. Jadi kalau udah gini kita jadi boy lagi, dan kita suruh anaknya ini tuh untuk mengikuti kita itu. Nah terus kita come with me. Kalau udah okay, kayak gini kita wait lagi, dan kita cari yang little girl. Pertama-tama caranya seperti tadi teman-teman, kalian klik aja lalu kalian ke home girl. Nah kalau sudah seperti ini, kita langsung seperti tadi teman-teman, kita dekati cowoknya ya seperti ini. Jadi kita apa langsung jadi ke kita jadi boy lagi, dan kita suruh anaknya ini ngikutin kita teman-teman gitu lah. Jadi kita gini, oke, dan kita wait lagi, dan kita bisa ganti pakaiannya teman-teman. Nah ini seperti misalnya kita lagi nganterin mereka sekolah teman-teman. Nah jadi seperti ini, kalau untuk nganter mereka sekolah seragamnya harus yang sopan ya teman-teman, gak boleh nggak sopan nanti. Jadi kita kara kredit untuk yang si Yuta ini ya namanya, cloth color-nya. Nah untuk bajunya kita warna merah saja ya teman-teman, dan untuk celananya putih karena Indonesia gitu teman ceritanya ya. Dan ini putih, dan ini sudah ganteng, sip. Jadi di sini juga, ini juga kita cloth color. Yang pertama itu yang warna merah, kedua warna putih teman-teman, biar nyambung gitu. Dan kita antarkan mereka ke sekolah SMA. Aduh parah ini emang, ini mereka lagi SD sekolahnya di SMA, bayangkan ya. Gak apa-apa lah guys ya, karena sekolahnya cuma ada itu teman-teman. Jadi ya udah, jadi kita suruh mereka semua ngikutin kita. Nah detiknya udah sampai berapa sih? Nah detiknya udah sampai sini. Pas, jadi kita naik mobil yang cewek teman-teman. Kalau ini mobil yang cowok nggak bisa, cuma bisa dua orang doang, satu anak ketinggalan gitu teman. Biasanya kan satu anak kan di atas sini. Jadi kita ke action. So, kalian lihat di sini kita sudah menaiki mobil ya. Itu yang cewek juga udah ikut. Kita bakal anterin mereka sekolah SMA teman-teman. Ini lampu merah kita. Nah main terobos aja lah. Oke. Langsung gini, dan kita berhenti. Btw kalian jangan sampai ke gedung sini ya, karena ini tempat om-om. Jadi kita ke sini masuk, lalu kita parkir sebentar di sini karena kita kan cuma nganter teman-teman. Dan kita suruh anaknya itu diem di sini gitu, biar dia tuh sekolah gitu. Nanti kan di ini sama gurunya, ngapain kamu diem di sini gitu kan. Jadi kita action, yaitu misalnya aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya nanti apa setelah itu, setelah ini misalnya kita bakal langsung ini anaknya ya guys ya. Jadi ini gimana? Ini gini, dan kita langsung ke sana. Ini kalau hijau langsung terobos nih. Nah, terobos. Oh, cukup. Nah, nice. Hampir aja. Dan gini. Aduh nabrak. Maaf guys. Dan ya. And guys, ini sepertinya suaranya rada mendung ya guys ya. Jadi kita coba ke sekolahnya dulu nyebut anak-anak. Okay. Kita coba-coba kayak gini aja ya guys. Yang nyong-nyong. Okay. Seperti ini, dan lampu hijau terus. Enggak. Ini merah ini fix. Nah. Ini mundur.
Nah, seperti ini ya. Nah, hijau langsung terobos, guys. Awas ada cewek, boy. Astaga, naga. Oke, kita ke sini. Dan itu tempat om-om yang tadi. Jadi kita ke sini langsung. Dan ya, kita jemput anak-anak kita. Hai, gitu ya. Oke, guys, mungkin sampai sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini teman-teman kalian. So, aku Andrea Praditya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.